Mengejutkan, Shin resmi masuk roster RRQ di MPLID Season 12. Seperti yang dikutip dari kanal YouTube mereka, RRQ secara resmi mengumumkan full rosternya. Dalam pengumuman tersebut, ada hal yang sangat mengejutkan, yaitu kembalinya Bang Shin menjadi roster RRQ di Season 12. Shin akan kembali bertanding setelah rehat dari Shin kompetitif sejak akhir tahun 2021 lalu, tepatnya setelah M3 World Championship. Pengumuman ini menggemparkan penggemar Mobile Legends di tanah air. RRQ sebagai salah satu tim kuat dalam scene kompetitif MPLID telah memperoleh banyak penghargaan dan pengakuan untuk prestasi mereka selama ini. Dengan kembalinya Shin ke dalam tim, semoga RRQ bisa semakin kuat dalam perebutan juara di MPLID musim ini. Shin akan kembali dengan role godlanernya. Kabar ini pun menjadi sorotan komunitas Mobile Legends tanah air. Di video tersebut juga, RRQ mengumumkan anggota lainnya, termasuk di jajaran kepelatihan, yaitu mantan pelatih Falcon Esport, Zaya. Kita semua sangat menantikan aksi-aksi Bang Shin di MPLID nanti. Semoga permainan barbarnya bisa menghasilkan hal yang positif ke dalam tim. Dan semoga RRQ bisa menjadi juara lagi, coy. Akhir kata, RRQ jaya, jaya, jaya.